Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB TV di seluruh Nusantara? Jumpa kembali bersama saya, Misbahul Munir, di program Kopiah, Qaidah Fiqhiyah. Baik pemirsa, di episode kedua ini kita akan membahas satu tema, satu Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi Tasarruful Imam ala Ra'iyati Manutun Bil Maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini nantinya akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini. Beliau salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau juga anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau adalah K.H. Anim F. Mahrus. Selamat siang, Kiai. Selamat siang. Sehat ya, Inge? Alhamdulillah. Jadi begini, Yai, politisi PKB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, ini selalu melandaskan atau selalu berdasar pada dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang dilahirkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang salah satunya berbunyi Tasarruful Imam ala Ra'iyati Manutun Bil Maslahah. Dengan kaidah ini sejauh ini bagaimana, Kiai? Kaidah ini dijalankan oleh politisi PKB di parlemen, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, TV PKB yang dimuliakan Allah. Sebelum saya membahas tentang kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutun bi maslahah, saya ingin mengupas dulu apa yang dinamakan politik. Karena kita sebagai anggota fraksi PKB, sebagai politisi PKB, kita harus ada kesamaan tentang kriteria politik atau siasat. Memang kriteria siasah oleh orang-orang barat diartikan suatu cara untuk mencapai tujuan. Sehingga kalau kita mengikuti kriteria ini atau definisi politik, definisi siasah menurut orang barat, bahwa politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Apa yang dijalankan oleh politisi ahlu sunnah wal jamaah, yang mana merujuk kepada pendapatnya Imam Ghazali, di dalam Ihya Ulumuddin dikatakan as-siyasah istislahul khalqi bi'irsyadihim ila tariq al-manjid dunyan wa ukhra. Yang dikatakan siasah adalah salah satu upaya mengatur manusia atau memperbaiki manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Nah, di sini bisa kita ambil hikmah dari kata-kata ini, bahwa politisi-politisi kita ini ada tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, seyogyanya kita sebagai politisi ahlu sunnah wal jamaah yang sudah begitu mengakar di Indonesia ini, kita masih tetap harus punya tanggung jawab yang besar sekali. Sebab as-siyasah istislahul khalqi atau istislahun nas bi'irsyadin ila tariq al-munji fid dunya wal akhirah, ini menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Jadi pada dasarnya sebetulnya agama dan politik ini tidak bisa dipisahkan, ya? Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, bagi politisi PKB, saat politik ini menjadi satu kesatuan dari agama itu sendiri, maka perjuangan di PKB, perjuangan politik di PKB juga harus berlandaskan pada hukum-hukum agama itu sendiri, berarti, Kiai? Ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau kita
sudah melandasi dalam kehidupan berpolitik kita, didasari dengan agama. Contoh kecil aja, kita menjadi politisi berjuang ini semata-mata menjadi anggota fraksi, semata-mata untuk berkhidmat kepada negara. Kalau kita punya niat seperti itu, saya kira ini juga suatu amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu, baik itu yang mubah atau yang sunnah, kalau yang sunnah jelas ada pahalanya. Ada suatu perkara mubah yang kita lakukan tapi dengan niat ibadah, itu ada nilai pahalanya. Seperti makan, tidur, itu semua mubah. Orang makan boleh, enggak makan. Tapi kalau kita niat makan adalah untuk menguatkan ibadah, supaya kita kuat sholat, kuat membaca Al-Quran, dan itu dinilai ibadah. Begitu juga kalau kita menjadi politisi, kita niat khidmah kepada bangsa dan negara, kepada agama ini, maka ini juga akan dicatat sebagai ibadah. Kalau toh kita ini sebagai politisi yang selalu memegang tentang agama sebagai landasan perilaku kita, maka dari itu otomatis tanggung jawab kita besar. Satu, tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini, dan yang kedua kita juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dunia ini apa yang kita lakukan, kita ada konsekuensi tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang kita perjuangkan, kepada negara, dan apa yang kita lakukan ini juga selalu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan topik kita di kaidah yang tadi sempat saya lontarkan, tasarruful imam ala ro'iyati, itu dalam artian bahwa perjuangan politik yang nantinya akan dijadikan kebijakan, yang akan diperjuangkan oleh politisi PKB, itu berarti harus berlandaskan apa, harus tujuannya harus kepada kemaslahatan umat, ya Kiai, ya. Kemaslahatan di dalam bangsa dan negara ini sangat luas sekali. Inilah yang perlu dicerna dengan baik. Sebab ijtihad antara satu orang dengan yang lainnya tentang bagaimana mengungkap apakah ini maslahah atau madarat, ini akan selalu berbeda tiap orang. Maka dari itu pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang memang mengetahui segala hal tentang sesuatu yang dihadapinya. Sebab kalau pemimpin yang tidak punya ilmu bagaimana tata cara mengatur negara ini, mengatur rakyat ini, maka bukan kemaslahatan yang datang, tapi adalah kemudaratan. Saya kira itu. Lantas jika kemaslahatan umat itu yang harus dijadikan sebagai rujukan untuk memutuskan kebijakan, itu tolak ukur kemaslahatan itu sendiri bagaimana, Kiai, di saat ada mungkin ada beberapa konstelasi politik yang harus diputuskan oleh PKB dan nanti harus memilih harus A ataukah harus B, itu bagaimana, Kiai? Otomatis kalau kita berbicara tentang kemaslahatan untuk rakyat, otomatis kita harus tahu kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, hukum-hukum atau undang-undang yang kita bahas, yang kita usulkan atau yang kita ajukan oleh DPR, atau yang disahkan oleh DPR, atau yang diajukan oleh pemerintah, ini undang-undang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu pada intinya. Namun karena negara kita adalah negara Pancasila, jadi otomatis yang kami maksud bukan secara letter words, ya, tapi kandungan makna atau manfaat daripada undang-undang itu yang paling penting, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Mungkin bisa ada contoh, Kiai, salah satu produk undang-undang atau kebijakan yang ini pernah diperjuangkan oleh PKB, mungkin kaitannya juga di Komisi 8, ya,
mungkin dalam apa yang aktual-aktual mungkin ada beberapa contoh kiai yang kaitannya ini bisa apa bahwa politisi PKB memutuskan ini landasannya salah satunya apa karena giroh untuk kemaslahatan itu tadi sesuai tasarruf al-imam al-ra'nya timanutun bil maslah bahwa mungkin ada beberapa pilihan yang harus dipilih dan ini yang paling maslahat ini gitu. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang harus kita dukung salah satunya adalah membatasi peredaran miras, menghukum berat pemakai narkoba dan menghukum mati daripada pengedar narkoba. Saya kira itu yang harus kita dukung. Sebab itu suatu kebijaksanaan yang menyangkut untuk kemaslahatan orang banyak. Memang kalau miras itu kita kesulitan mematok menjadi undang-undang yang secara nasional bisa dilakukan. Karena di Indonesia ini negara Pancasila yang ada berbagai agama. Mungkin ada sebagian agama yang tidak mengharamkan. Nah, saya kira itu perlu dikaji ulang. Nah, tapi untuk narkoba ini yang jelas-jelas akan merusak generasi muda. Ini saya kira yang perlu kita dukung. Jadi itu suatu keputusan yang harus kita dukung. Bapak Presiden menolak gerasi daripada pengedar narkoba. Kemudian lagi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu kita dukung adalah kebijaksanaan yang masalahnya bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat saksia atau kelompok. Saya kira ini suatu hal yang sangat cocok sekali di dalam perjuangan kita, bahwa karena di pemerintahan ataupun di DPR ini banyak kelompok-kelompok. Saya kira perjuangan yang sangat-sangat-sangat kita dahulukan adalah yang sifatnya umum, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu juga termasuk tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Itu juga termasuk. Jadi misalnya tadi apa namanya kasusnya misalnya permintaan gerasi terhadap penyalahguna narkoba itu tadi, itu berarti ngomongnya konteksnya kemaslahatan umum ya. Itu juga bukan hanya sekedar kemaslahatan bagi konstituen PKB sendiri ya. Iya. Semisal permintaan gerasi yang dilakukan oleh pengedar narkoba kemudian didukung oleh negara yang bersangkutan, dari kepala negara yang bersangkutan, kalau toh memang Bapak Presiden mengindahkan permintaan daripada pemimpin dari warga negara yang itu, kan berarti mempentingkan kelompok sahsiah seseorang, tapi tidak memikirkan bagaimana akibat dari peredaran narkoba itu. Saya kira itulah yang perlu kita apresiasi, beliau berani menolak permintaan gerasi, baik itu didukung oleh kepala negara dari warga negara yang tersangkut itu atau kelompok-kelompok yang lain. Khamr atau narkoba dan sejenisnya ini adalah sesuatu yang merusak kepada akal. Padahal menurut Imam Ghazali, bahwa anugerah Allah Ta'ala yang paling utama diberikan kepada manusia ini adalah kita diberi kecerdasan akal. Jadi berlandaskan pada apa kaidah tadi, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah, dalam artian bahwa kemaslahatan bangsa ini, demi kemaslahatan bangsa ini, untuk masa depan bangsa ini, PKB, politisi PKB dengan sungguh-sungguh pasti akan terus mendukung untuk menolak permintaan gerasi pengedar narkoba itu ya. Itu tegas, harus berani tegas. Kemudian lagi yang perlu kita angkat, tasarruful imam ala ra'iyah manudun bin maslahah. Seorang pemimpin harus bisa memprioritaskan program-program. Intinya berarti gini Kiai ya, sejauh itu untuk kemaslahatan umat, apapun keadaannya dan bagaimanapun, PKB akan menjadi garda terdepan
untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu, Kiai. Jadi memang kemaslahatan umat inilah yang akan kita perjuangkan dari fraksi PKB ini dengan sungguh-sungguh. Namun untuk mencapai kepada kebijaksanaan yang mengarah kepada kemaslahatan, itu otomatis satu, dibutuhkan ilmu. Bagaimana cara mengatur ini biar maslahat, biar baik. Yang kedua adalah informasi. Bagaimana keadaan sesungguhnya rakyat kita. Kita tahu bahwa bagaimana Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu sering belusukan. Dia belusukan di kota Madinah mencari fakir miskin yang tidak mampu. Dia kirim sendiri gandum dengan punggungnya sendiri. Dia beri gandum untuk rakyat yang tidak mampu. Artinya seorang pemimpin tahu keadaan rakyat yang sesungguhnya. Nah, bagaimana negara bisa membuat aman rakyat ini, mereka bisa tenang, punya investasi di Indonesia, punya harta di Indonesia ini tidak terancam. Saya kira itulah sementara ini kesimpulan-kesimpulan daripada tasawuful imam al-ra'iyah manutun bin Nasr Habisa. Kita simpulkan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kiai. Sangat menarik sekali apa yang telah diulas oleh Gus An'im, bahwa politisi PKB berdiri pada kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Bahwa politisi PKB dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan ini akan berdiri kepada kemaslahatan umat, akan berdiri kepada kemaslahatan bangsa Indonesia ini. Sejauh itu maslahat dan sejauh itu baik bagi umat, PKB akan terus tegak berdiri memperjuangkan itu semua. Ikuti terus kanal kami di pkbtv.com dan berikan saran kritik kepada kami di Twitter @pkbtv. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.